Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Senin, tanggal 28 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, yang masih beraktivitas? Yang masih masuk kantor, saya ucapkan semangat. Meskipun di sisi lain banyak yang sudah cuti gitu ya, libur akhir tahun. Tapi untuk tahun ini mungkin kita liburnya di rumah saja, liburnya di sekitar rumah. Saya rencana saya liburnya ke sawah belakang rumah, ke ngajak anak-anak untuk ke sawah gitu ya, melihat mentari pagi di sawah yang ada di belakang dan di depan rumah. Mungkin tahun ini kita harus mulai apa ya, sering berintrospeksi, sering untuk merenung, sering untuk menyatu dengan alam. Yang namanya jalan-jalan tidak harus mungkin ke luar rumah, jauh-jauh keluar kota. Yang penting esensinya adalah bahagia, esensinya adalah kita kumpul dengan keluarga, punya waktu yang baik untuk keluarga dan keluarga pun senang. Nah, bahagia itu sebetulnya tidak tergantung tempatnya. Dimanapun kita bisa bahagia sebetulnya. Juga tidak tergantung dengan orangnya. Mau sama siapa, mau sama si A, semua bisa bahagia. Karena bahagia itu hadir bukan karena tempat, bukan karena siapa yang nemenin, bukan karena apapun, tapi sebetulnya karena diri kita. Tapi kita boleh membuat syarat bahwa oh, bahagia itu kalau saya sama kamu misalnya. Bahagia itu kalau saya di tempat A, tempat B, itu syarat yang sebetulnya Anda buat sendiri. Sejatinya bahagia itu tidak bersyarat, tapi boleh jika dibuat syarat ya. Suka-suka Anda untuk membuat syarat sebuah kebahagiaan. Misalnya bahagia kalau saya naik mobil, bahagia kalau saya naik sepeda, bahagia kalau saya berenang, bahagia kalau saya main basket. Itu adalah syarat yang sebetulnya kita buat sendiri. Jadi bukan keharusan sebetulnya. Jadi misalnya kalau saya tidak main sepeda, saya tidak bahagia. Tidak juga. Karena itu Anda bisa buat lagi syarat lainnya bahwa oh, saya kalau naik sepeda bahagia, saya pun kalau sekarang baca buku juga bahagia. Nah, sama dengan oh, yang namanya libur akhir tahun bahagia kalau keluar kota. Boleh kita membuat syarat bahwa oh, kalau tahun ini saya di rumah aja juga bisa bahagia bersama anak dan istri. Main-main di rumah, main-main di halaman rumah gitu ya. Semua bisa bahagia. Happy, kebahagiaan itu sejatinya tidak bersyarat. Sejatinya. Sehingga apa? Kita boleh membuat syaratnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang yang menggombali Anda bahwa aku tuh gak bisa bahagia kalau gak sama kamu, itu sebetulnya gombal gitu ya, alias yaitu untuk bahasa-bahasa merayu sebetulnya. Karena sesungguhnya bahagianya itu tergantung pikiran dia. Jadi kalau ada orang bilang saya tidak bisa bahagia sama kamu, saya bahagianya hanya dengan kamu, berarti dia juga bisa bahagia dengan orang lain. Itu syarat, itu program yang dibuat sendiri oleh si orang tersebut ya. Bahagia tadi bersumber dari pikiran kita. Bahagia harusnya dimiliki oleh semua orang. Bahagia itu adalah ciri manusia yang mengenal Tuhannya, manusia yang cerdas, manusia yang hidup sebagai manusia. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Kenapa saya bahas bahagia? Karena hari ini saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Cikarang. Ibu ini mengeluh atau mengatakan bahwa dia tidak bahagia, padahal dia kaya, dia punya restoran, dia punya butik, dia punya apapun, punya mobil, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak bahagia karena si suami bla 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 gitu ya. Nah, ketika tadi di kelas ngobrol, saya coba pancing, saya coba cari
program-program di kepalanya. Akhirnya muncullah bahwa ya, tadi dia bahagianya dia tidak sama dengan bahagia suaminya. Sehingga terjadilah konflik di situ. Ini hal yang wajar. Kenapa? Suami punya kepala, istri punya kepala. Setiap kepala punya program yang berbeda. Setiap kepala punya data-data yang berbeda. Sehingga ketika dua kepala ini menikah tapi tidak disatukan, kepalanya tidak dikompromikan, tidak di apa ya, didiskusikan, maka jadinya sendiri-sendiri. Ini sama dengan ketika saya buat video menikahlah maka pasti kaya. Kalau dua kepala ini jadi satu dengan tujuan yang sama. Tapi ketika si suami itu bahagianya ketika dia seperti A, sementara si istri bahagianya ketika dia seperti B. Ini tidak akan nyambung. Akhirnya si istri mengatakan saya tidak bahagia. Suami pun juga mengatakan saya tidak bahagia. Nah, lalu apa solusinya? Kompromi, diskusi, penyatuan. Yang namanya pernikahan adalah bukan hanya menyatukan dua keluarga, bukan hanya menyatukan fisik, tapi juga menyatukan isi kepala. Orang A dengan pengalamannya, orang B dengan pengalamannya, itu membentuk program-program di kepala yang berbeda. Kalau ini sama-sama ngotot, maka tidak akan ketemu. Jadi harusnya berkompromi atau berdiskusi untuk menyamakan apa sih bahagia itu dan apa syaratnya. Nah, ketika syaratnya itu sama antara si suami sama si istri, maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sakinah yang keluarga yang tahu bahagianya di mana. Keluarga yang bisa membuat kebahagiaan setiap saat. Sehingga dimanapun suami berada, dimanapun istri berada, bersama apapun dalam situasi yang menyenangkan, selalu bahagia. Karena sudah tahu bahwa bahagiaku itu sama dengan bahagiamu, gitu ya. Tapi kalau bahagiaku tidak sama dengan bahagiamu, jadinya konflik. Gampang sebetulnya, kompromi, diskusi, saling berbicara, dan menyatukan konsep di kepalanya. Itulah esensi pernikahan, dan itulah yang membuat menikah itu bahagia, menikah itu mengkayakan, ketika dua kepala menjadi satu. Oke, jadi yang namanya kebahagiaan itu sebetulnya tidak bersyarat. Karena tidak bersyarat, maka kita, Anda boleh membuat syaratnya. Sehingga boleh dong kita mengatakan bahwa kalau gitu saya boleh mengatakan bahwa saya bahagia di mana aja. Boleh. Kan lagunya ada ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, syaratnya adalah di mana-mana senang, di mana-mana bahagia. Di sini bahagia, di sana bahagia, di mana-mana bahagia. Sehingga kebahagiaan itu selalu menyelimuti kita dimanapun kita berada. Kembali kuncinya di pikiran Anda sendiri. Jadi yang sekarang sibuk mencari kebahagiaan, yang sekarang sibuk berkonflik dengan pasangannya hanya gara-gara saling egois menganggap bahwa aku harus bahagia seperti ini, kamu seperti itu. Itu tidak akan ketemu. Diskusikan, bicaralah kalau Anda memang masih saling mencintai. Kalau sudah tidak mencintai ya sudah, silakan tempuh jalan masing-masing. Gitu ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar. Yang belum, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda dapat notif ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.